kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana di pagi hari penuh berkah ini, hari Jumat berkah, kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka kami melakukan pasar penyimpanan, penanganan inflasi, dan sekaligus menyerang sapi korban seluruh Kalimantan Tengah, termasuk pasar penyimpan. Sembako ini, kenapa ada yang bertanya? Kenapa banyak? Tiap tahun, kayak sampai bulan 12. Karena anggaran kita naik. Anggaran kita naik hampir 3 kali lipat dari anggaran pertama kali kami jadi gubernur. Dari 3 triliun 400 miliar, insya Allah di anggaran perubahan ini hampir menyentuh 10 triliun kita. Hampir sama dengan Kalsel, Banjarmasin, anggaran kita. Ya. Nah, kalau diambil 7% atau 5% sampai 7% atau bahkan 8% untuk bantuan sosial, itu ada hak masyarakat miskin di anggaran itu. Itu aja tujuan kami, Pak. Kalau Kalimantan Tengah, bupati, wali kotanya, termasuk gubernurnya, tidak pelit, tidak kikir, insya Allah nama Tuhan akan turun di Kalimantan Tengah. Iya, itu aja yang kita jemput tuh. Doa-doa anak yatim, doa-doa orang yang mampu, itu penting. Itu harus dijemput, Pak. Supaya Allah dan Rasulullah sayang ke Kalimantan Tengah. Kepada Pak Gubernur Haji Sugianto Sabran atas kegiatan pasar murah ini terus berlanjut karena pasar murah ini sangat membantu kami sehat selalu Bapak Gubernur, semoga Kalteng semakin berkah.